Ya, terima kasih sekali. Ya, apa yang bisa Anda sampaikan untuk partai Anda? Ya, yang mulai detik ini dipimpin. Ya, pertama saya mensyukuri bahwa pada hari ini saya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan tentu saya sangat hormat dan bangga kepada seluruh kader-kader di seluruh Indonesia yang hadir di sini maupun para pemirsa di seluruh Indonesia. Karena saya melihat bahwa Ade Komarudin telah memberikan pernyataan untuk tidak melakukan satu putaran. Ini tentu perlu dicontoh buat pemimpin-pemimpin masa depan. Dan saya hormat dan bangga selaku adik kepada selaku ketua DPR yang baik kebesaran hati untuk tidak melakukan putaran kedua, tapi langsung ini diberikan. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam demokrasi yang ada di Partai Golkar. Iya, ada sikap yang sangat dengan jiwa besar tadi tulus disampaikan oleh Pak Ade Komarudin. Saya juga melihat begitu dramatis suasana di sini. Ada teman-teman kader-kader dari Partai Golkar yang hingga terharu mengeluarkan air mata. Artinya ini apakah bisa dikatakan proses rekonsiliasi sudah sukses, berhasil dan bisa dijamin terjaga terus, Pak? Ya, tentu ini dengan adanya situasi yang sekarang, kita sudah merasakan bahwa Partai Golkar selama 1,5 tahun terbelah. Dan inilah harapan baru akan saya lakukan. Yang pertama, rekonsiliasi kepada seluruh tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dan ini saya akan membuat suasana, karena ini kita akan terjun ke daerah dan kita akan menghadapi pilkada ke depan. Maka saya akan melaksanakan 100 hari kerja. Yang pertama adalah kita akan melakukan langkah, karena mendekati puasa, maka ini akan kita lakukan adalah safari Ramadan. Dan yang kedua tentu saya akan lakukan, dan seperti janji saya pada saat keliling di seluruh Indonesia, maka saya sudah minta izin pada tingkat 1 dan tingkat 2, dan pada akhirnya saya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Bapak Joko Widodo dan mendukung Bapak Yusuf Kalla untuk terus bekerja sama, karena Partai Golkar adalah partai yang mitra adalah dengan pemerintah. Dan kita sudah melakukan, menjalankan visi negara kesejahteraan sampai 2025. Saya punya bupati, punya gubernur, wali kota, dan juga DPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2. Inilah untuk mendukung kepada pemerintah. Oke, terakhir Pak Nof, tadi bermitra dengan pemerintah, tentu sudah dideklarasikan, bagaimana dengan bermitra dengan teman-teman Pak Nof yang kemarin sempat berkompetisi, ada 7. Bagaimana mengakomodir mereka ini, Pak Nof? Ya, ini tentu kita sudah lihat bersama seluruh pemirsa seluruh Indonesia bahwa 7 calon ketua umum DPR, calon ketua umum Partai Golkar, mereka mempunyai suatu kelebihan-kelebihan yang luar biasa, dan juga misi dan misi untuk membesarkan partai semuanya saya lihat luar biasa. Untuk itulah saya akan mengajak mereka bergabung, dan juga tim-timnya yang sudah lelah selama 3 bulan ini mendukung masing-masing daripada kandidatnya. Untuk itulah saya hormat dan menghargai. Saya akan ajak bersama untuk menjadi di pengurusan, dan inilah sebagai wujud untuk kebesaran Partai Golkar ke depan. Oke, tidak ada konflik lagi ya, Pak? Insya Allah. Okay. Dengan kepimpinan saya akan lakukan janji saya untuk melakukan rekonsiliasi. Tidak ada konflik lagi. Baik. Kita akan lakukan bersama-sama DPD 1, DPD 2 seluruh Indonesia. Oke. Untuk bersama-sama membesarkan partai ini dan oke, kerjasama dengan partai-partai lain. Oke, baik. Terima kasih, Pak Nof. Selamat sekali lagi. Selamat, sudah terpilih menjadi ketua sidang pleno di Munas luar biasa pagi hari ini. Nurdin Halid yang akan menyampaikan tentunya pasti berapa kira-kira tadi hasil masing-masing perolehan suara dari masing-masing calon ketua umum. ...173 suara. Nomor urut 2, 277 suara. Nomor urut 3, 14 suara. Nomor urut 4, 2 suara. Nomor urut 5, 1 suara. Nomor urut 6, 48 suara. Nomor urut 7, 1 suara. Nomor urut 8, 27 suara. Tidak sah, 11 suara.
total suara 554, sesuai dengan kertas suara dan sesuai dengan jumlah voters. Oleh karena itu, pimpinan Munas menyatakan perhitungan suara dinyatakan sah. Selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan tata cara pemilihan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari tata tertib, maka nomor urut 1, 173 suara memenuhi persyaratan 30%. Karena minimal dukungan 30% sama dengan 168 suara. Nomor urut 2, 277 suara memenuhi minimal 30%. Oleh karena itu, sesuai dengan tata tertib, maka ada dua calon, yaitu Bapak Ade Komarudin dan Bapak Setia Novanto dinyatakan sah sebagai calon ketua umum masa bakti 2014-2009. Jadi sesuai dengan ketentuan, apabila ada dua calon, maka dilakukan pemilihan selanjutnya. Itu sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan jadwal acara. Bener kan? Apabila bener, kan? Ada dua calon, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misinya di depan sidang paripurna. Pak Sarul mau bicara? Dipersilakan. Pimpinan dan seluruh peserta yang Munas yang saya hormati, yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam hari ini bersyukur dan berbahagia. Pagi ini, mulai dari malam sampai pagi, kita bersyukur, saya kira inilah perhelatan pertama demokrasi yang terjadi di Indonesia seperti ini. Saya menghargai proses ini, Pak Nurdin, dan ini kerja luar biasa kita semua. Mata Indonesia ada di tempat ini, yang apa yang kita lakukan. Saya mau sarankan kepada baik Setia Novanto maupun Ade Komarudin, scoring yang ada ini sudah menggambarkan hasil kerja yang luar biasa. Bolehkah saya menyarankan bahwa, minta maaf Pak Ade, bersama teman-teman yang lain, hasil ini kita anggap hasil yang final. Kami berdelapan rasanya cair-cair saja, dan ini sudah dibimbing oleh Pak RB dengan cair seperti ini. Oleh karena itu, kalau ini sudah menjadi sebuah hal yang kita anggap maksimal, saya kira tidak perlu lagi kita teruskan. Ini cuma saran saya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kita Pak Sarul Yasin Limpo. Oleh karena itu, sesuai dengan asas partai kita, asas yang pertama adalah asas demokrasi Pancasila. Inti asas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan agenda putaran kedua, maka saya mempersilakan kepada kedua sahabat kita untuk bermusyawarah bermufakat. Mudah-mudahan hatinya bisa bersatu sehingga kita tidak bisa melanjutkan lagi daripada putaran kedua. Dan ini cermin daripada demokrasi kita. Saya persilakan Pak Ade Komarudin, Pak Setia Novanto untuk menyambung hati nurani. Semoga ada perasaan yang sama dalam rangka membesarkan Partai Golongan Karya. Dipersilakan. Mohon tenang, mohon. Mohon tenang, mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada DPP Partai Golkar yang sudah dimesioner yang lalu Pak Ical dan seluruh jajaran atas kreasi demokrasinya yang luar biasa pada musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar ini. Ini tradisi demokrasi yang harus kita lanjutkan di masa yang akan datang. Yang kedua, saya berterima kasih secara pribadi kepada rekan-rekan yang mengiringi perjalanan politik saya. Ada Pak Nob, Pak Erlangga, Pak Ajis, Pak Indra Bambang Utoyo, dan Pak Sarul Yasin Limpo, dan juga Pak Priyo Budi Santoso, Pak Mahyudin juga, Pak Mahyudin. Tentu ini rekan-rekan kami berpartisipasi dalam musyawarah luar biasa ini dengan segenap tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Dan tentu kami juga, saya terutama mengucapkan terima kasih kepada tim saya yang mengiringi perjalanan saya yang masih ada di sini, Mbak Titi, Pak Hidayat, Pak Supit, Saudara Misbakun, dan lain sebagainya, cukup banyak. Saya mengucapkan terima kasih atas semua supportnya kepada saya. Pada saat mengakhiri perjalanan ini, saya tadi sudah berembuk dengan teman-teman saya, termasuk teman-teman yang calon lainnya, dan juga dengan tim saya, dan juga dengan Pak ARB selaku Ketua Dewan Pembina sekarang ini. Saya kira saya lebih muda dari Pak Novanto. Saya masih 50. Pak Novanto sekarang 60. Masih ada kesempatan saya di masa yang akan datang. Saya dan rekan-rekan saya akan memberikan support kepada Pak Novanto dan nanti dengan pengurusnya tentu untuk kebesaran Partai Golkar. Saya dan istri saya, Neti Marlisa, mengucapkan selamat kepada Pak Novanto dan Ibu Dek untuk kebesaran Partai Golkar. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Om santi santi om. Terima kasih. Mohon ini masih sidang. Mohon duduk. Mohon duduk. Kita memberikan aplaus kepada sahabat kita, saudara kita, Bapak Ade Komarudin. Dengan penuh kebesaran jiwa, dengan penuh kearifan, dengan penuh kenegarawan, ini cermin kebangkitan Partai Golkar ke depan. Oleh karena itu, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita tetapkan Bapak Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019. Ya, inilah yang terjadi, pemirsa. Seperti yang tadi saya katakan,
Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Dan ternyata meski sudah meraup 173 suara atau lebih dari 30% suara bagi Ade Komarudin untuk bisa maju ke putaran kedua, sementara Setia Novanto bisa mencapai 50% suara atau 277 dari 554 suara. Namun ternyata putaran kedua tidak berlanjut karena nomor urut 1 Ade Komarudin menyatakan mendukung Setia Novanto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Munas luar biasa di Nusa Dua Bali hari ini. Mohon duduk, kita lanjutkan agenda kita. Kita masih banyak agenda, kecuali kita mau skors. Tentu ini lanjut perjalanan yang seharusnya lanjut membahagiakan bagi seluruh kader Partai Golkar. Karena setidaknya mohon apa duduk yang kita lihat di podium, nanti ucapan selamatnya nanti. Sudah tidak ada persaingan mohon lagi. Mohon duduk. Diskors. Dan bisa menghasilkan keputusan Munas yang rekonsiliatif. Mohon duduk. Mohon duduk lagi. Mohon duduk. Mohon duduk di tempatnya masing-masing. Silakan sekretaris membacakan rantus pengesahan Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019. Mana keamanan? Ya tentu mohon tidak ada duduk, yang bisa memprediksi duduk apa yang terjadi saat ini. Tidak ada yang bisa memprediksi sebelumnya apa yang terjadi pada pagi hari ini karena begitu ketat persaingan perolehan suara dari kedua mohon duduk calon Ketua Umum tadi yang beberapa menit lalu sudah disahkan atau ditetapkan oleh Ketua Sidang Pleno di Munas luar biasa Nurdin Halid sebagai Ketua Umum terpilih Partai Golkar untuk 3 tahun ke depan hingga 2019, yaitu Setia Novanto. Tentang pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya tahun 2016 menimbang A dan seterusnya. Mohon duduk. Pak Novanto, Pak Novanto Ketua Umum. Mohon duduk. Ucapan selamatnya nanti saja. A dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat paripurna 8 Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya tahun 2016 tanggal 15 sampai 17 Mei 2016 memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019. Pertama, mengangkat dan mengesahkan saudara Dr. Andes Haji Setia Novanto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019. Kedua, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah ketua merangkap ketua atau anggota formatur Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya tahun 2016 yang bertugas bersama anggota-anggota formatur Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya tahun 2016. Lainnya dengan mandat penuh menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019. 3.
Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Mei 2016. Pimpinan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya tahun 2016. Ketua HAM Nurdin Halid. Sekretaris Dr. Siti Aisyah SOS MSI. Anggota Z Sahuburua. Anggota Supriyati. Anggota Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya. Apakah rantus tersebut disetujui menjadi keputusan? Setuju? Terima kasih. Kita lanjutkan. Belum mengantuk? Terus? Apa kabar Partai Golkar? Mantap. Sekarang kita lanjutkan pemilihan anggota formatur. Sesuai dengan tata tertib Munaslub, anggota formatur terdiri dari 9 orang. Yang pertama adalah ketua umum sebagai ketua formatur. 6 orang dari unsur DPD provinsi. Kami menyarankan 6 orang utusan provinsi dipilih dari DPD Partai Golkar provinsi yang berada di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Setuju? Setuju? Kemudian satu orang dari unsur ormas mendirikan dan dirikan serta sayap. Satu orang unsur perempuan. Kami mempersilakan pimpinan Munas untuk memimpin daripada lobi dalam rangka pemilihan anggota formatur di masing-masing wilayah. Untuk wilayah barat, saya akan pimpin sendiri. Untuk wilayah tengah, dipimpin oleh Pak Ali Yahya. Untuk wilayah timur, dipimpin oleh Pak Eti. Untuk ormas, didirikan, mendirikan, dan sayap, dipimpin oleh dua serikandi kita, Ibu Aisyah dengan Ibu Supriyati. Ketua Umum tadi dengan nomor khusus 8 untuk yang unsur perempuan tadi sebenarnya menyarankan mungkin entah diwakili oleh KPPG oleh Pak Ade Komarudin sehingga langsung mengundurkan diri dan menyerahkan adalah sepenuhnya imbodi dengan DPP Partai Golkar sebelumnya sudah pertimbangkan representasi perempuan seperti itu, ada Pak pada Yasin. Saya kira proses budaya demokrasi dan budaya kompetisi baru Indonesia khusus di Pak Masal di dalam pemilihan ketua umum partai ini menjadi sesuatu fenomena baru di Indonesia terutama oleh Golkar dan cukup panjang perjalanannya, debat jalan luar biasa dinamikanya, kompetisi juga sangat-sangat dinamis sekali, dan kemudian tadi berakhir dengan sebuah proses yang artinya semua pihak melihat itu sangat normatif, dijaga dengan baik oleh kita semua agar tidak ada distorsi di dalamnya. Dan pada pendekatan itu kita semua sudah melakukan upaya maksimal agar pencitraan partai, pencitraan demokrasi itu bisa berjalan dengan maksimal. Dan akhirnya kita menghasilkan seperti itu. Setia Novanto memiliki angka yang cukup signifikan. Kemudian padahal dua-duanya memenuhi syarat, Pak Setia Novanto sendiri sudah 50%, 277 dari 554 suara. Pak Ade kemarin juga sudah melewati 30% suara. Artinya dengan apa yang diambil akhirnya sikap oleh Pak Ade Komarudin, apa yang bisa diharapkan kira-kira bagi partai Anda Golkar ke depan dengan proses yang menurut saya dari eksternal bisa melihat ini suatu proses yang rekonsiliatif cukup paling tidak untuk saat ini. Saya melihat ada tiga hal. Regulasi atau aturan anggaran dasar bisa berkompetisi lagi untuk dua putaran kedua. Ade bersyarat, Nov bersyarat. Tetapi kemudian ada etika di mana di dalamnya kita ini memilih siapa dan untuk siapa. Siapapun jadi ketua umum, kita sudah sepakat di 8 orang ini untuk membantunya. Oleh karena itu ngapain diteruskan? Yang ketiga adalah kita mengundang kebesaran hati. Selalu saja saya ingin katakan, saya berharap dan kita berharap apa yang diperlihatkan oleh Golkar bisa menjadi model patron bagi budaya perpolitikan dan kepartean yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kompetisi tidak boleh memecah lagi kita.
demokrasi harusnya menjadi rahmat, tidak memakan dirinya sendiri. Saya khawatir kalau ini diteruskan menjadi kompetisi lagi, bisa-bisa memakan dirinya. Kebebasan dan demokrasi itu memakan dirinya sendiri dari apa yang telah kita alami beberapa kali pecah dan lain-lain. Oleh karena itu, di saat-saat semua sudah oke, semua sudah cair, kenapa kita tidak berhenti sampai di situ? Toh kita akan cuma milih pemimpin kan? Anda yakin paling tidak sampai 3 tahun ke depan, 2019, sampai nanti ada munas berikutnya untuk memilih ketua umum yang baru lagi, entah apakah nanti Pak Setia Novanto yang tetap terpilih atau yang lain lagi, setidaknya bisa terjaga kondusivitas di Partai Golkar internal? Kalau kompetisi ini kita akhiri di sini, tidak ada yang di ujungnya yang kalah. Ade seandainya masih berputar, mungkin saja ada yang menang. Sekarang ini nggak ada yang seperti itu. Kita berharap kita tidak hanya mengejar kekuasaan di dalam situ, tetapi ini bagian dari menciptakan peradaban baru terhadap kekuasaan itu gitu. Baik, Pak Syahrul Limpo, Yasin Limpo, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat istirahat, Pak. Karena nanti masih ada, sudah 24 jam kita di arena Munas luar biasa. Dan selamat. Saya bahagia dengan hasil saya juga. Selamat, sukses. Iya, saya juga sudah bersama analis politik Hanta Yoda yang juga sudah ikut mengawal jalannya Munas luar biasa Partai Golkar sejak hari Sabtu lalu, 4 hari sudah di sini dan ikut bergadang bersama saya, Mas Hanta. Silakan, Mas Hanta. Anda juga mengikuti proses apa yang terjadi beberapa menit yang lalu. Cukup ketat, Mas. 173, lebih dari cukup, lebih dari 30% suara bagi Pak Ade Komarudin untuk bisa maju putaran kedua, sementara 277 dari 554. 50% Mas untuk Pak Setia Novanto, tetapi untuk ternyata unpredictable, tidak ada putaran kedua. Dan Pak Ade Komarudin bisa memberikan kemenangan bagi Pak Setia Novanto. Apa yang bisa Anda lihat? Sejak awal kita sudah bisa memprediksi kalau ternyata menjadi dua, itu kemungkinan hanya Setia Novanto dan Ade Komarudin. Ya. Cuma ini yang menariknya, jauh sekali selisihnya, kendati pun Pak Ade Komarudin sampai dengan 30%, ya. Tetapi Setia Novanto ternyata sangat angka 277 itu melampaui dari persyaratan ini. Ya. Nah, ini menurut saya memang sejak awal bisa diprediksi, dan dukungan-dukungan dari DPD 1 itu ternyata cukup linier dengan dukungan terhadap DPD 2 yang jumlahnya banyak itu, dinamika terlepas dengan berbagai macam analisis kita, faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan itu, tapi realitasnya hari ini sampai pada pagi hari ini yang paling unggul memang Setia Novanto gitu. Artinya apakah ini memang sudah diskenariokan atau apa kira-kira yang menyebabkan Pak Ade Komarudin bisa mengambil sikap seperti apa yang terjadi di atas podium tadi? Pertama mungkin dari angka, kendati pun misalnya dua putaran, ya. Saya hitung ada enam calon ketua umum lainnya yang padahal kemarin sudah menyatakan koalisi, walaupun itu juga iya, kalau saya hitung dari 277 dan 177 ya kalau tidak salah, digabungkanlah 6 suara yang lain dan 6 kandidat lain, itu asumsi meskipun itu belum tentu dan ya, tidak memungkinkan untuk semua itu bergeser ke Ade Komarudin, tetap tidak bisa melampaui suara, ya, karena tetap di bawah suara Setia Novanto yang tergerus mungkin aja. Artinya ini asumsi saya itu ya, realistis gitu ya. Padahal Ade Komarudin bisa suara-suara dari yang 6 lainnya itu bisa menyebar. Kalaupun, itu asumsi saya, kalaupun semuanya ke Ade Komarudin, tetap tidak bisa melampaui suara Setia Novanto. Jadi Setia Novanto bisa dikatakan kemenangannya mutlak ya dalam perolehan suara pagi hari ini. Dan menurut saya Ade Komarudin sudah mengambil semacam kalkulasi yang realistis karena dinamikanya seperti itu, dan tidak memungkinkan lagi untuk bertarung di putaran kedua, artinya peluangnya semakin mengecil. Sebelum kita bicara lebih jauh, apa kira-kira advantage yang diperoleh oleh Golkar dalam munaslup, hasil munaslup hari ini untuk Pak Ade Komarudin dulu dengan sikapnya yang legowo tadi, apa yang bisa didapat oleh seorang Ade Komarudin? Pertama saya ke pemimpinan Setia Novanto nanti. Iya, pertama saya mengapresiasi proses dulu ya, prosesnya sangat terbuka, demokratis dan sebagainya. Oke, gitu. Baik. Sudah bergabung juga bersama saya Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Mas Setia Novanto. Selamat Bapak. Malam sudah. Selamat Bapak sudah terpilih. Ya, terima kasih sekali. Ya, apa yang bisa Anda sampaikan untuk partai Anda? Ya, mulai detik ini dipimpin. Ya, pertama saya mensyukuri bahwa pada hari ini saya menjadi Ketua Umum Partai Golkar
dan tentu saya sangat hormat dan bangga kepada seluruh kader-kader di seluruh Indonesia yang hadir di sini maupun para pemirsa di seluruh Indonesia, karena saya melihat bahwa Adik Komarudin telah memberikan pernyataan untuk tidak melakukan satu putaran. Ini tentu perlu dicontoh buat pemimpin-pemimpin masa depan, dan saya hormat dan bangga selaku Adik Komarudin, selaku Ketua DPR yang mempunyai kebesaran hati untuk tidak melakukan putaran kedua, tapi langsung ini diberikan. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam demokrasi yang ada di Partai Golkar. Iya, ada sikap yang sangat dengan jiwa besar tadi tulus disampaikan oleh Pak Adek Komarudin. Saya juga melihat begitu dramatis suasana di sini. Ada teman-teman kader-kader dari Partai Golkar yang hingga terharu mengeluarkan air mata. Artinya ini apakah bisa dikatakan proses rekonsiliasi sudah sukses, berhasil, dan bisa dijamin terjaga terus, Pak? Ya, tentu ini dengan adanya situasi yang sekarang, kita sudah merasakan bahwa Partai Golkar selama 1,5 tahun terbelah, dan inilah harapan baru. Akan saya lakukan yang pertama rekonsiliasi kepada seluruh tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dan ini saya akan membuat suasana, karena ini kita akan terjun ke daerah dan kita akan menghadapi pilkada ke depan, maka saya akan melaksanakan 100 hari kerja. Yang pertama adalah kita akan lakukan langkah, karena mendekati puasa, maka ini akan kita lakukan adalah safari Ramadan. Dan yang kedua tentu saya akan lakukan, dan seperti janji saya pada saat keliling di seluruh Indonesia, maka saya sudah minta izin pada tingkat 1 dan tingkat 2, dan pada akhirnya saya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Bapak Joko Widodo dan mendukung Bapak Yusuf Kalla untuk terus bekerja sama, karena Partai Golkar adalah partai yang mitra adalah dengan pemerintah. Dan kita sudah melakukan, menjalankan visi negara kesejahteraan sampai 2025. Saya punya bupati, punya gubernur, wali kota, dan juga DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Inilah untuk mendukung kepada pemerintah. Oke, terakhir Pak Nov, tadi bermitra dengan pemerintah tentu sudah dideklarasikan. Bagaimana dengan bermitra dengan teman-teman Pak Nov yang kemarin sempat berkompetisi, ada 7. Bagaimana mengakomodir mereka ini, Pak Nov? Ya, ini tentu kita sudah lihat bersama seluruh pemirsa seluruh Indonesia bahwa 7 calon ketua umum DPR, calon ketua umum Partai Golkar, mereka mempunyai suatu kelebihan-kelebihan yang luar biasa, dan juga misi dan misi untuk membesarkan partai semuanya saya lihat luar biasa. Untuk itulah saya akan mengajak mereka bergabung, dan juga tim-timnya yang sudah lelah selama 3 bulan ini mendukung masing-masing daripada kandidatnya. Untuk itulah saya hormat dan menghargai. Saya akan ajak bersama untuk menjadi di pengurusan, dan inilah sebagai wujud untuk kebesaran Partai Golkar ke depan. Oke, tidak ada konflik lagi ya, Pak? Insya Allah. Dengan kepimpinan saya akan lakukan janji saya untuk melakukan rekonsiliasi. Tidak ada konflik lagi. Baik. Kita akan lakukan bersama-sama DPD 1, DPD 2 seluruh Indonesia. Oke. Untuk bersama-sama membesarkan partai ini dan kerjasama dengan partai-partai lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Nov. Selamat sekali lagi. Selamat, sudah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 3 tahun ke depan. Hasil munas luar biasa Partai Golkar. Mas Anta, kembali ke Anda, Mas Anta. Ya, Mas Anta, apa yang tadi disampaikan Pak Nov? Ya, menurut saya sekarang Golkar sudah masuk pada fase baru, sudah ada pemilihan ketua umum, dan prosesnya menurut saya cukup terbuka, bisa disaksikan oleh kita semua, dan tidak ada satu menit pun, satu detik pun proses di Munaslup ini dilakukan secara tertutup, artinya di plenonya ini, tidak ada misalnya media yang kita diminta keluar, tidak, itu poin pertamanya. Yang kedua, yang menarik yang dilakukan, sikap yang diambil oleh Pak Adek Komarudin tadi, meskipun ada kalkulasi realistisnya, terlalu jauh jaraknya, tetapi juga ternyata menjadi satu putaran itu merupakan sikap legowo yang menarik, juga harus kita apresiasi yang diambil oleh Pak Adek Komarudin. Terlepas siapa yang terpilih ini, menurut saya Golkar sudah memasuki fase baru, menghadapi tantangan baru
Ya, salah satu yang paling penting menurut saya adalah Golkar harus melakukan rekonsiliasi tadi, menyelesaikan problem faksionalisme, ya, menghindari terjadinya konflik baru. Ya. Yang kedua, memunculkan figur yang menjadi PR besar bagi Golkar menurut saya. Ketika Pak Setia Novanto menjadi ketua umum, mungkin harus menyiapkan figur lain untuk dalam konteks citra kepada publik, itu juga penting bagi Golkar. Apakah itu sebagai capresnya ke depan dan lain sebagainya, itu juga penting. Agenda eksternalnya, ya, kemudian agenda internal yang lainnya adalah yang terpenting, yang tujuh orang ini betul-betul harus ada politik akomodatif, rekonsiliatif, ya, dan sampai setelah ini Golkar kembali ada potensi-potensi perpecahan dan sebagainya. Oke, kita akan bicara hal itu nanti Mas Hanta lebih dalam lagi, termasuk karena PR atau pekerjaan rumah Partai Golkar tentunya banyak. Faksional masih ada, kemudian juga itu tadi yang Mas Hanta katakan, bagaimana nanti dengan bermitra dengan pemerintah, tadi juga sudah ditegaskan oleh Pak Setia Novanto. Kita akan ulas lagi nanti, tapi saya ingin kembali ke studio terlebih dahulu, Marvin. Bagaimana ini situasi terkini di sana secara psikologis setelah terpilihnya Ketua Umum Golkar yang baru, Wahyu? Ya, kembali bersama saya Wahyu Wibowo. Saya sudah ditemani oleh Mas Priyo Budi Santoso, selamat pagi. Mas Priyo, dan pagi. Masih bersama Mas Hanta. Mas Priyo, ya, rekan sekoalisi Anda yang bertujuh dua hari lalu itu akhirnya, entah ini dikatakan apa, mengalah, menyerah, atau gimana Mas ya, Priyo melihat ini? Jam 2 dini hari, satu setengah jam sebelum pemilihan, saya ketemu empat mata dengan Mas Novanto di sebuah kamar hotel di Nusa Dua sebelah sini. Dalam pertemuan itu kami bersepakat, saya bersepakat mendukung dia, dan saya memutuskan untuk mengalihkan dukungan pendukung saya kepada beliaunya. Tujuannya apa? Ya, untuk ya mempercepat pemenangan dan seterusnya, karena memang saya melihat akhirnya setelah saya hitung-hitung, Mas Novanto ini ya untuk kali ini memang tak terelakkan, harus kita dukung jadi calon. Jadi sebelum pemungutan suara sudah meninggalkan yang bertujuh ini untuk ya, bukan menemani yang sendiri? Bukan meninggalkan, kan saya melihat, kan saya juga pernah di, dengan teman-teman terpisah, saya diskusikan ini dengan ketika saya diundang oleh abang saya, Bang Luhut Panjaitan, tentang yang kemarin itu ya. Yang kemarin itu yang singkat kata akhirnya ya saya sepakat bahwa apapun bersinergi. Toh kemudian negara dalam hal ini pemerintah kan dukung juga. Jadi supaya apa itu kemesraan antara Golkar dengan pemerintah semakin baik, lebih baik saya memilih gitu kan. Mestinya angka saya nol mestinya. Tetapi Mas pecah telur satu ya, karena saya memerintahkan kepada pendukung-pendukung untuk mengalihkan dukungan aja kepada Mas Novanto. Terprediksikah Pak Ade Komarudin akhirnya bisa legowo dengan tadi menyatakan tidak lanjut ke putaran kedua, walaupun yang cukup syarat untuk bisa maju bertarung lagi dengan Pak? Iya, apapun Setelah. Saya harus beri apresiasi kepada teman saya Ade Komarudin, karena pada menit menentukan itu beliau lebih memilih untuk menyerahkan kepada Mas Novanto. Meskipun secara logika atau secara aturan main dia hak untuk maju sebagai berkompetisi lagi dalam putaran berikutnya. Tapi barangkali karena memang bedanya juga agak besar, mungkin ini yang juga menjadi hitungan oleh realistis Pak ya. Ade Komarudin realistis. Tapi apapun langkah seperti itu harus diapresiasi dan saya ikut bangga. Jadi siapa saja yang mengalihkan dukungannya ke nomor urut 2, Mas Priyo? Yang jelas saya sebelum pemilihan saya mendukung dan mengalihkan ini, dan saya bicara panjang lebar sebelum pemungutan suara. Yang lainnya saya tidak tahu, dugaan saya mungkin Mas Indra Bambang. Dari kami kan diundang oleh Bang Luhut ini untuk untuk bincang-bincang banyak hal. Ya, Bang Aziz kabarnya juga demikian last minute. Iya. Apakah karena jadi faktor itu tahu, Mas Hanta, kira-kira ada Mas Priyo, kemudian Pak Indra Bambang Utoyo, kemudian kabarnya juga Bang Aziz, nanti harus kita konfirmasi juga sebenarnya yang mengalihkan dukungannya ke nomor 2 dan Novanto sehingga bisa leading jauh tadi. Ya, mungkin itu menjadi faktor lainnya ya. Tapi memang sejak awal itu sudah bisa diprediksi bahwa yang memiliki kekuatan paling besar dengan berbagai macam basis faktor pendukungnya itu
cukup kuatnya dukungan dari kekuasaan, kemudian logistik, kemudian faktor kekuatan memobilisasi DPD, peta dari DPD, dukungan DPD 1 itu kan sebenarnya juga sudah mayoritas, kemudian ternyata DPD 1 memang betul-betul bisa membawa DPD 2. Faktor-faktor itu yang menyebabkan menurut saya Setia Novanto sulit dikalahkan. Ya, prediksi itu sebenarnya sangat kuat waktu itu ditegaskan Mas Hanta, jika terbuka, tetapi kan ini tertutup. Apakah memang perkiraannya memang seperti ini jika digelar tertutup? Ya, kalau terbuka dugaan saya lebih besar lagi soal Setia Novanto. Kalau lebih besar lagi, kalau dilakukan terbuka, saya mengatakan kepada Mas Wahyu kemarin, kalau dilakukan terbuka, hampir dipastikan Setia Novanto. Tapi kalau tertutup, masih ada peluang Adik Komarudin. Ternyata memang jaraknya terlalu jauh ya, terlalu jauh. Kendatipun kita bisa mengapresiasi dalam konteks Pak Adik Komarudin Legowo, bukan itu menurut saya, tetapi saya lebih melihat ini kalkulasi realistis. Kalkulasi realistisnya itu, pertama jaraknya terlalu jauh. Adik Komarudin pasti berhitung. Kalau kemudian tidak ada jaminan suaranya bertahan, bahkan bisa juga melorot gitu, satu itu. Yang kedua, hitungannya posisi dia sebeliau itu sebagai ketua DPR, itu kan bisa dikompromikan lagi. Jadi kalau di putaran kedua, bertarung, kalah, itu lebih besar lagi peluang dia harus tergusur dari posisi ketua DPR. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalkulasinya adalah artinya kemungkinan... Dari egonya Pak Adik Komarudin, realistis. Ya, Partai Golkar kan paling itu realistis sebenarnya, menghitungnya biasa ke presiden. Yang ketiga, hitung-hitungannya itu kandidat yang lain enamnya itu sangat mungkin bukan bergeser ke Adik Kaburudin. Dengan melihat angka yang realistis karakter Golkar hitungannya tanda petik pragmatis realistis itu pasti banyak mengalihkan seperti Pak Mas Priyo mengatakan ke Setia Novanto sudah sejak awal bahkan, apalagi putaran kedua, mungkin akan ke sana semua. Aziz Samsudin yang mendapatkan perolehan suara yang ketiga juga akan bergeser ke Setia Novanto. Jadi pilihan yang ketiga, kemungkinan terjadi dua putaran bagi Adik Komarudin, ruang untuk memenangkan semakin sempit karena akan bergeser ke Setia Novanto, sehingga pilihannya ini lebih baik tidak ikut di putaran kedua. Kalau di putaran kedua kemudian jarak selisihnya lebih jauh, maka banyak konsekuensi-konsekuensi politik yang akan terjadi, terutama posisi dia sebagai ketua DPR. Hal yang paling utama, hal yang paling penting bisa dijaga dari ajang rekonsiliasi ini adalah agar tetap rekonsiliatif bisa mengakomodir sekali lagi 7 lawannya Pak Novanto. Satu mungkin kalau tadi analisisnya Mas Hanta, Pak Adik Komarudin stay di DPR sebagai ketua. 6-nya lagi Mas Hanta. Ya, itu pun belum tentu, karena itu kan dinamis. Yang lain mungkin pengen ketua DPR juga, dan itu persoalan ada konstelasi baru lagi di Golkar. Tapi dugaan saya tidak ada ya, sampai hari ini, tanda-tanda Mas Priyo dan lain-lain yang kemudian tidak puas, pindah partai misalnya, bikin partai baru misalnya. Saya di luar siapa yang menang, dari proses kita harus akui, apresiasi, prosesnya jauh lebih berkualitas ketimbang konflik misalnya Munas Golkar di 2014 yang lalu, aklamasi, kemudian implikasi ada Ancol. Peluang terjadi semacam itu menurut saya semakin mengecil. Karena proses di sini, prosesnya ya, proses proseduralnya dilakukan cukup terbuka, cukup tanda petik demokratis karena dilakukan secara tertutup. Itu poin pentingnya. Sehingga langkah selanjutnya adalah politik akomodatif. Bagaimana mengajak yang 6 ini, saya nggak tahu apakah bisa harus jadi waketum atau tidak, karena kabarnya posisi itu juga tidak seperti sekarang. Dan posisi-posisi itulah bagaimana strategi ketua umum yang baru untuk merangkul yang lain, kemudian yang lain menyelesaikan perusahaan internal dan menghadapi tantangan. Mas Priyo sudah mengalihkan dukungan ke Pak Setnov, apakah ada deal-deal tertentu untuk bagaimana Pak Setnov nanti mengakomodir Pak Priyo sendiri? Ya, orang namanya berteman kan pasti kita ngobrol banyak hal ya. Ya, begini, saya tidak perlu menjawab pertanyaan itu, hanya saya ingin beritahu Anda bahwa karena saya berteman dengan dia, ya andaikan kemudian terjadi ini, andaikan ini bagaimana dan seterusnya, ya sudah tentu itu hal yang wajar karena saya melihat Mas Novanto ini ya calon yang memang diunggulkan, dan jangan lupa loh ya mendapatkan sinyal dukungan yang begitu hebat dari pemerintah di saat Golkar membutuhkan payung ya oleh Bapak Presiden ya membutuhkan payung dan sinyal dari akhirnya Bapak keluar juga ya statement ini, akhirnya saya harus akui sinyal meskipun sinyal ya dari Presiden Joko Widodo yang saya sangat hormati itu
meluluhkan saya dan mungkin teman lain. Ya sudahlah kalau ini memang ini, tapi nanti kita bisa bekerja sama dengan baik, ya kita dukung lah untuk Kanu gitu. Tapi tidak berarti saya mau diintervensi, tidak. Okay. Kan maksudnya Pak Luhut, maksudnya mungkin Pak Jokowi kan juga baik untuk apa itu ya. Pak Luhut kader mantan one team ya, sah-sah saja. Iya. Tapi sudah tentu kalau Bapak Presiden kan nggak bisa langsung, beliau mungkin cukup memberi sinyal-sinyal. Semacam itu nggak apa-apa. Dan saya yakin dengan ini semua, kerjasama antara Partai Golkar dengan pemerintah semakin erat, bahkan kita memutuskan untuk mendukung penuh dan mengawal penuh pemerintah ini sampai akhir masa jabatan. Sinyal-sinyalnya terbukti, Mas Hanta. What's next berikutnya Partai Golkar? Jadi apa di pemerintahan kira-kira? Iya, sungguh sana tadi ada yang menarik ya. Kalau meskipun ini senior Golkar, ada Menko Polhukam, ada Wapres. Nah, makanya saya selalu menghindari kata pemerintah, karena kan tidak tunggal dukungannya itu. Nah, sekarang kalau kita jadikan ini ajang pertarungan, tokoh kuat di Golkar, Pak Luhut dan Pak JK, hari ini dimenangkan oleh Pak Luhut. Padahal kan Wapres secara struktur tinggi. Berarti saya pinjam tadi itu konfirmasi presidennya di sana sebenarnya, bersama Pak Luhut. Wajar Wapres kalahkan presiden, kan kira-kira gitu. Nah, ke depan menurut saya Golkar harus menyelesaikan persoalan internalnya ini dulu. Sebelum menghadapi tantangan eksternal tadi. Ya, persoalan menyelesaikan konflik ini harus tuntas. Jadi menghadapi fase baru. Fase baru itu politik akomodatif. Nanti akan bisa terlihat dari formasi kepengurusan di DPP ya. Yang kalau, hari ini juga nanti akan. Kalau 7 orang yang lainnya semua masuk di dalam, itu menurut saya sudah selesai. Konflik internal partai. Sudah selesai. Terima kasih ini. Mas Hanta Yuda, terima kasih. Mas Priyo atas waktunya. Kita kembali ke rekan-rekan di studio, Yohana.